Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kisah 5 pasangan artis legendaris hidup langgeng, hingga usia pernikahan di atas 25 tahun. Seolah sudah menjadi rahasia umum, banyak dari pasangan selebritis yang mengalami isu rumah tangga bahkan berujung hingga perceraian. Namun demikian, tidak sedikit juga pasangan selebritis yang tetap langgeng dalam membina rumah tangga, dengan usia pernikahan yang mencapai lebih dari 25 tahun. Penasaran siapa saja mereka? Berikut deretan pasangan selebritis yang tetap langgeng dengan usia pernikahan di atas 25 tahun. Tonton video ini sampai habis. Satu, Roma Irama dan Rika Rahim. Awalnya, sosok Rika Rahim merupakan istri kedua dari sang raja dangdut Roma Irama, menikah pada tahun 1982, saat itu Roma Irama diketahui memiliki istri pertama yang bernama Veronica. Namun sejak Roma bercerai dengan sang istri pertama pada 1985, Rika menjadi istri yang senantiasa menemani pelantun lagu Darah Muda tersebut. Hingga kini, hubungan rumah tangga keduanya pun tampak harmonis dan masih langgeng, di usia pernikahan yang telah mencapai 39 tahun. Dua, Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Pasangan kedua artis senior ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni tahun 1986. Itu artinya, keduanya kini baru saja merayakan wedding anniversary-nya yang ke-35 tahun. Dikaruniai dua buah hati, kehidupan rumah tangga mereka juga jarang sekali diterpa isu miring, dan bisa dibilang salah satu pasangan selebritis paling harmonis. Tiga, Muhsin Alatas dan Titik Sandora. Pertama kali dipertemukan sebagai pasangan duet, yang menghasilkan lagu-lagu hits nan legendaris di tahun 70-an seperti Halo Sayang dan Dunia Belum Kiamat, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah pada 1972. Itu artinya, usia pernikahan keduanya kini telah memasuki hampir setengah abad. Selain langgeng, pasangan ini juga diketahui tetap romantis bahkan hingga kini telah memiliki cucu dari ketiga anaknya, definisi pasangan harmonis dan legendaris sesungguhnya. Roy Martin dan Anna Maria. Serupa tapi tak sama dengan pasangan Roma Irama dan Rika Rahim, Anna Maria merupakan sosok istri kedua dari aktor legendaris Roy Martin. Setelah bercerai dengan Farida Saptijastuti, sang istri pertamanya, Roy Martin seolah dipertemukan dengan cinta sejatinya. Walau terpaut 12 tahun, keduanya memutuskan untuk hidup bersama dan melangsungkan pernikahan di tanggal 1 April tahun 1985.
atau 36 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Anna Maria menjadi sosok istri yang senantiasa setia menemani Roy Martin hingga kini, termasuk saat sang aktor sempat tersandung kasus narkoba pada 2006. Lima, Pangky Suwito dan Yati Octavia. Salah satu pasangan selebritis harmonis nan legendaris lainnya adalah pasangan Pangky Suwito dan Yati Octavia. Sama-sama berlatar belakang pemain film, lewat dunia film jugalah keduanya pertama kali dipertemukan pada 1976, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah di tanggal 21 Juni tahun 1979. Kini, di usia pernikahan keduanya yang telah memasuki 42 tahun tersebut, pasangan ini selain langgeng juga tampak sangat kompak. Kini keduanya diketahui bersama-sama telah merintis usaha di bidang kuliner.